Halo, assalamualaikum sahabat onlineku. Di siang hari ini aku mau bikin cemilan nih ya. Tahu isi ya sesuai di judul ya. Ini aku udah potong kolnya aja nih ya. Ini aku mau parut wortel nih ya. Aku pakai cuma satu buah wortel aja ya. Soalnya tahunya juga nggak banyak ya, cuma 10 biji tahu aja ya. Aku pakai tahu coklat ya. Dan ini lanjut aku blender bumbunya ya. Lanjut aku bikin adonan celupnya nih ya untuk tahu isinya nanti ya. Jangan lupa dikasih garam sama penyedap rasa ya, sesuai selera. Ini aku kasih air sedikit-sedikit ya, sampai mengentalin ya, sampai kental ya adonannya ya. Lanjut aku goreng nih ya bumbunya ya di wajan andalan aku nih ya. Lanjut aku masukin wortelnya juga nih, kol, dan nanti aku masukin togenya juga ya. Aku aduk-aduk dulu nih ya. Dan ini aku masukin toge, dan ini aku nggak pedas ya, jadi cuma pakai 15 biji cabai aja ya. Jangan lupa dikasih air ya. Jangan lupa dikasih garam penyedap rasa, dan aku pakai ketumbar sedikit ya tadi ya, biar agak wangi gitu ya. Lanjut aku masukin isian di tahunya nih ya. Ini udah mau selesai ya, aku cepetin aja tadi ya. Dan kalau kayak gini udah inget mau bulan puasa ya, kayaknya udah deket banget nih ya. Ini udah selesai. Lanjut aku masukin ke celupan tepung ini ya. Lanjut aku goreng lagi nih ya di wajan andalan aku. Dan ini aku gorengnya sedikit-sedikit ya, soalnya wajannya nggak besar. Ini udah hampir matang tahunya ya. Oke, gitu aja ya untuk hari ini. Wassalamualaikum.